Universitas Hindu Indonesia menggelar workshop penulisan jurnal internasional di kampus setempat pada 8 hingga 9 Maret hari ini. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan civitas akademika ini digelar agar lebih banyak jurnal internasional diterbitkan sehingga nilai-nilai agama Hindu di Bali khususnya dapat dipublikasikan secara internasional. Universitas Hindu Indonesia atau UNHI menggelar workshop atau pelatihan menulis karya ilmiah untuk jurnal internasional selama 2 hari mulai 8 hingga 9 Maret 2018. Bertempat di kampus UNHI, workshop diikuti 29 akademisi yang tak hanya berasal dari UNHI namun juga sejumlah perguruan tinggi di Bali. Selain Rektor UNHI yang ikut menjadi pembicara, workshop juga menghadirkan 2 narasumber dari UGM dan negara tetangga Malaysia yang berpengalaman dalam publikasi internasional di bidang sosial dan budaya. Workshop ini digelar sebagai komitmen UNHI untuk menghasilkan jurnal-jurnal yang bereputasi sekaligus sebagai upaya melestarikan karya ilmiah yang ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, salah satunya bahasa Inggris. Jumlah publikasi jurnal internasional dalam berbagai disiplin ilmu yang diterbitkan merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Ya, harapan saya ya teman-teman memiliki pengetahuan dan karyanya dalam bentuk naskah itu bisa terpublikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi tentu ke depan lebih banyak hasil karya yang berbasis agama, budaya, dan seni yang perlu kita tampilkan. Jurnal internasional merupakan karya ilmiah yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Bagi dosen yang telah menyelesaikan studi strata 3, wajib menulis jurnal internasional yang terindeks dalam database internasional. Dari Denpasar, Agus Sugiana, iNews, melaporkan.